Ya, tapi jadi sudah sempat. Jadi kemarin kita tutup selama 5 minggu ini semua. Masuk ke lokasi aja langsung. Jaga jarak. Ayo jalan-jalan. Ayo kamu kerja. Itu mana? Itu ya. Jaraknya beda. Hijau. Pada tahap permulaan ini, Pak Budi, kita hanya menerima orang-orang yang ingin berbelanja di mall bukan untuk entertainment. Anak-anak di bawah 12 tahun atau orang tua di atas 70 tahun dilarang untuk masuk ke mall. Di mall ini juga hanya untuk berbelanja, kalaupun dibuka restoran hanya boleh untuk take away. Jadi proses ini adalah bagian daripada pergerakan daripada perekonomian nasional terutama di DKI Jaya sekarang, karena kita ketahui bahwa dari hasil ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi kemarin 5,93% atau pertumbuhan daripada konsumsi rumah tangga, dan ini sangat penting karena konsumsi rumah tangga Mas Budi lebih dari 57% daripada perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu saya berterima kasih Mas Budi, kita akan buka, kita akan bertanggung jawab, dan kita akan disiplin dan tidak akan menjadikan mall sebagai pusat penyebaran daripada mata rantai penularan COVID-19. COVID ini saya nggak yakin akan hilang cepat. Sejarah membuktikan bahwa virus itu stay-nya ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun seperti itu. Artinya, memang kita harus beradaptasi untuk hidup dengan mereka ke depannya. Nah, caranya gimana? Itu caranya kita harus bikin protokol kesehatan supaya kita tetap bisa hidup, beraktivitas normal, tapi sehat. Nah, gimana caranya? Itu kita mesti bikin. Tapi saya percaya manusia harusnya bisa. Siapa yang bikin? Antara industrinya dengan sektor kesehatan. Dulu transportasi yang bikin adalah sektor transportasi udara dengan sektor keamanan. Jadi tugas saya di sini sebenarnya adalah mendampingi teman-teman yang punya mall ini, yang punya bisnis mall ini. Yuk, kita mau hidup dengan sehat, mallnya mesti jalan, kita bikin bersama protokol kesehatan. Sehingga orang yang beraktivitas di mall itu merasa nyaman dan tidak ada ancaman kesehatannya. Peduli Lindungi, terus di scan QR code-nya untuk scan bukti vaksinnya. Tadi ada kesulitan nggak sih kak untuk ini kak? Kesulitannya nggak sih, cuma tadi belum pada download aja, jadi nggak bisa pakai web, harus install aplikasinya. Oke. Okay. Dengan adanya sertifikat vaksin untuk masuk mall bagaimana kak? Kakak setuju nggak atau nggak? Sebenarnya setuju ya, mungkin untuk vaksinnya jadi bisa lebih merata, jadi orang-orang sadar harus vaksin, cuma mekanismenya aja, jadi di sini kayak free untuk download app, download scan QR